Welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tembusin dulu 2000 like-nya dan jangan lupa juga klik tombol subscribe biar bisa 1 juta subscriber. Oke, langsung aja ke videonya. Cok, bagus banget mobilnya, Cok. Interiornya gagah gitu. Iya, bagus. Ceweknya cantik. Wajar, bos. Mobilnya BMW. Iya, benar. Tahu enggak kepanjangan dari BMW itu apa? Apa? Bring more woman. BMW sama dengan iya, fuckboy. Wajar. Pemilik BMW wajar gua ganti cewek. Tapi kalau lu cuma punya Beat Karbu gaya-gaya ganti cewek, enggak bisa. Kurang ajar namanya. Kira-kira Meisha M-nya apa ya? M. Capek banget hidup lu ya. Kasihan tuh leher. Ya Allah. Sakit tahu, bisa bikin pusing juga. Itu pacarnya joget, Cok. Di alam barza. Itu sendok bentuknya sekop. Unik banget ya. Lucu. Gue tau gak, gue kadang-kadang hal yang tidak berguna tapi lucu gue beli. Bener sih. Ini kenapa nih? Kok udah sama sih bisa pelukan sama mantan ya. Ini kayaknya gue lebih kasihan sama suaminya, suaminya. Gue lebih kasihan sama suaminya. Masih gue, maksudnya gini suami. Ya, ceweknya sakit, yang ditinggal nikah juga sakit, tapi lebih sakit suaminya, Cok. Iya. Gue kayak ngerasa ya, kayak misalnya gue punya di pernikahan gue nih, punya mantan. Istri gue meluk mantannya, nangis ke mantannya, anjir, gak ada harga dirinya gue sebagai laki-laki, sebagai suaminya. Di hari itu juga. Masa udah sah itu kan, udah hari bahagia masih meluk-meluk mantan. Apa nih? Oh, mau jadi Conan nih, cosplay. Wah, cocok lah, cantik. Cewek cantik cosplay apa aja cakep. Ya, kok jadi Kisame. Kok jadi Kisame? Kisama. Udah deh. Ini kenapa nih? Tertekan hamsternya, lucu. Oh, dia pengen keluar. Ih, lucu. Itu bibirnya, Cok. Bibirnya. Cok, kejepit. Ngangkat kaca ya susah, apalagi ngangkat kucing. Sama apa nih? Mundur, bos. Pawangnya galak. Pawangnya galak. Galak, Kak. Ih, beneran galak, anjir. Tapi ya udah di, ini udah diwarningin loh untuk dilanggar. Langgar, udah jelas sini udah mundur, bos. Pawangnya galak. Ditantangin, dikiu-kiuin. Lu lihat pandangan sinis. Coba debus, gak usah dicoba-coba. Coba dia dong, beda cowok. Cuma cewek beda, yang tahan panas, udah deh. Kalau mama masak nih ya, serp. Itu kan kayak ada cuilan-cuilan, apa ya, cuilan-cuilan minyak goreng yang lempar ke kita. Bisa loh mak-mak nyantai gitu. Kalau kita kan laki, kena dikit aja langsung tameng, itu nih tameng trigger tuh yang kita siapin, cowok. Gak bisa. Ternyata semua cowok gitu ya. Wow. Ini tren apa lagi? Ya ampun. Tak jilat boleh. Ngeri ya, ngeri. Tolong spill toko yang jual susu model begini. Tolong, pengen, sumpah, bersedot sampai ke ubun-ubun. Kan udah gue bilang. Gue bilang, cowok kalau random lucu, cewek iya. Kalau melakukan hal random aneh, sumpah aneh banget. Kenapa nggak suka pakai fotografer kalau main? Kenapa? Bagus sekali. Nyatu, tangkap dengan resolusi 4K. Kembar siam bisa main bola kak. Wah, gak ikut-ikutan gue. Untung nggak ciuman ya. Banjir guys, buset. Ayo. Hati-hati, bukannya ditolongin, ya Allah. Pas nonton konser. Dapat iPhone. Mantep banget dia sama abang ini ya. Jadi ya ketangkep. Belum apa-apa udah ketangkep. Gua kira berhasil, rupanya masuk penjara. Lagi santai kawan. Perasaan motornya udah, ada standar udah otomatis standar. Cewek emang gak pernah salah, cowok orang selalu benar.
aduh. Cok, ditendang cok, mampus. Enteng mampus, banget nendangnya, ya Allah. Panik. Patah. Ya Allah, itu yang nendang. Ini gue yakin. Jadi yang salah yang mana nih? Pas, udah lustrik 10 kali tuh. Orang kalau udah main Mobile Legends enggak, gue kalah sekali orang aja. Jalan enggak ngapa-ngapain ya aja diajakin berantem, sumpah. Ada batu dilempar ke orang. Itu apa ya? Memang udah kayak ciri-ciri orang lustrik, men. Jangan gitulah, ya Allah. Ini sumpah. Cowoknya kan disabilitas gitu loh. Jadi jangan dipaksa dong. Iya. Masih kunci stang gitu. Astagfirullahaladzim. Sebelum gue udah nangis. Iya gak gerak ya. Komentar anak anjing. Iya juga ya. Kunci stang aja. Aduh makin susah gue masuk surga, ya ampun. Gue udah sering nonton tau bro. Cewek seksi. Udah nahan-nahan banget buat gak ketawa. Susah masuk surga. Ngetawain orang disabil lagi. Waduh. Auto kebakar men gue men. Bro, akhir-akhir ini kok lu jarang minum minuman manis? Gua. Cuci darah. Bener. Iya kan. Iya. Takut kakinya dipotong. Bener. Bener, cowok. Apalagi asal lu tahu ya. Lu kan tahu sekarang tuh kayak anak-anak muda lah. Iya bener. Gulanya tinggi, cowok. Tinggi, iya. Kita sedari kecil udah dicekokin minuman gula. Dan gula itu bahaya. Jadi wajar-wajar aja. Mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan ya. Umur anak-anak, anak SMA. Udah cuci darah. Masuk umur 20, kakinya udah hilang satu. Tapi yang gue bingung kenapa ya. Pemerintah kita ini gak terlalu, apa ya, gak mengajarkan atau tidak mengedukasi gitu. Awareness tentang bahaya gula. Ntar kita hari-hari ngonsumsi banyak gula. Gimana ya, susah ngejelasinnya sih. Asyik, oke lah, cuma minuman-minumannya ini yang bahaya, cowok. Cewek vs cowok masak. Aduh, gak bisa kalau gue sih langsung cuci tangan. Aku gak gitu lah, aku langsung cuci tangan. Masak cowok, nah bener. Ih mana ada gitu, kebalik. Bener. Kebalik banget. Relate. Gue cewek gak kayak gitu ya, gak diobok-obok begitu. Mega minyak lah. Mega minyak tuh gak enak, cok. Minyak tuh paling enak dipakai untuk ngocok, bukan untuk masak. Ya Allah, anjir. Maaf nih, salah ngomong guys. Sorry. Sama aku, sama ikan. Maksudnya gimana? Ikan. Dia pacaran sama ikan gitu. Dia sama ceweknya senyum. Senyum, iya. Tapi gak senyum ikhlas. Gak senyum Pepsodent gitu ya. Oh mancing. Ya cowok tuh lingkut lebarnya. Aduh. Ya makanya laki-laki itu cinta wanita sama cinta hobi itu biasanya kadar cintanya tuh sama besarnya men. Makanya cewek tuh kadang sering marah-marah karena kita lebih milih hobi kita. Iya. Ya gimana, cinta gue ke hobi sama cinta gue ke cewek gue tuh sama kadarnya men. Jadi susah untuk memilih. Iya gak sih? Rumah kok kayu? Oh iya ya. Ini kayak abang-abang yang dulu pernah viral di TikTok gak sih?